Dukungan masyarakat untuk pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung, Beni Dwi Fayuswir dan Ira Datillah, atau yang dikenal dengan sebutan Beni Radi, semakin solid menjelang Pilkada Sijunjung 2024. Warga Kecamatan Sijunjung menyatakan komitmen penuh untuk mendukung Beni Radi melanjutkan kepemimpinan mereka, yang telah terbukti membawa banyak perubahan positif bagi masyarakat. Bukti nyata kepemimpinan Beni Radi di Kecamatan Sijunjung. Selama periode kepemimpinannya, pasangan Beni Radi telah menunjukkan komitmen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sijunjung melalui berbagai program pembangunan yang berdampak langsung. Infrastruktur desa, fasilitas kesehatan, dukungan pendidikan, serta pengembangan ekonomi lokal menjadi prioritas yang berhasil mereka wujudkan. Meskipun menghadapi tantangan besar selama masa pandemi, Beni Radi tetap konsisten menjalankan berbagai program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Komitmen untuk pembangunan berkelanjutan di Sijunjung. Memasuki Pilkada 2024, pasangan Beni Radi siap melanjutkan berbagai program pembangunan yang telah mereka rintis untuk menciptakan Sijunjung yang lebih maju dan sejahtera. Program-program prioritas yang diusung meliputi penguatan layanan kesehatan, pemerataan akses pendidikan, peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui UMKM, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung kebutuhan masyarakat hingga ke pelosok nagari. Dukungan penuh warga Kecamatan Sijunjung untuk Beni Radi. Bagi masyarakat Kecamatan Sijunjung, Beni dan Ira Datillah adalah pemimpin yang bekerja dengan sepenuh hati dan terbukti memberikan hasil nyata. Kami sudah merasakan dampak positif dari kepemimpinan Beni Radi, dan kami yakin mereka adalah pilihan yang tepat untuk melanjutkan pembangunan. Kami di Kecamatan Sijunjung siap mendukung penuh mereka di Pilkada 2024, diungkap seorang tokoh masyarakat setempat. Pilkada Sijunjung 2024, bersama lanjutkan masa depan yang lebih baik. Dengan dukungan kuat dari masyarakat Kecamatan Sijunjung serta rekam jejak yang positif, Beni Radi optimis dapat melanjutkan program-program berkelanjutan untuk memajukan Kabupaten Sijunjung. Pasangan ini berkomitmen untuk selalu mendengar aspirasi masyarakat dan memastikan pembangunan yang berkeadilan demi mewujudkan Sijunjung sebagai daerah yang makmur dan sejahtera bagi semua warganya. Mari sukseskan Pilkada Sijunjung 2024 bersama Beni Radi untuk masa depan. Angka stunting di Kenagarian Sijunjung kok baik yang kondisinya. Peningkat juga atau masih di stabil di angka. Langsung Pak Wakil, Pak Ira Datillah, Mami Riri, Pak Beni pun sudah turun Pak. Sudah berbagai dikasih sama masyarakat itu yang anak yang untuk kasus stunting itu Pak. Sudah dikasih jamban. Terus dari ini ibu tadi yang misalkan ada tahan kabupaten? Masuk program pemerintah kabupaten. Program pemerintah kabupaten ya? Iya. Jadi dengan itu kan untuk bantuan-bantuan yang ibu sampaikan tadi, sanitasi itu kan bentuk dan pencegahannya bu, yang itu kan yang udah yang terkena tadi kan yang udah yang kena stunting dari cantinnya, ya, cantin mobilnya, ya. Bagaimana keadaan cantin, bagaimana lingkar nilainya, berat badannya, tinggi badannya, tentu Pak. Itu dari ini ya, tapi semua dari program nasional pemerintah ya. Itu ya. Ibu sudah puas kah atau minta lebih ditingkatkan perhatiannya gimana? Menurut ibu sendiri puas, tapi ingin yang lebih puas lagi. Berarti mintanya Pak, pemerintahnya dilanjutkan ya? Minta dilanjutkan, sangat minta sekali Pak. Semoga dengan adanya dilanjutkan menambah Pak kita ini Pak, bisa itu tercapai 14% tuh Pak. Ya dan sama. Latihan ya, yang untuk kegiatannya apa tuh? Latihannya ada arahnya seperti workshop juga. Ada istiadat ya. Jadi untuk diikutin itu kan ada perkampungan adat. Jadi di perkampungan adat itu berarti memang diajarkan ya semua ya. Iya. Berarti di dari pengkaderannya dari yang kecil-kecil juga di ini ya, kehidupan sehari-hari. Iya. Itu sama siapa ini bu ya? Iya. Berkembangnya sama siapa ini bu ya? Apa harapan bu? Harapannya kedepannya untuk
Bunda kandung ini semoga Pak Petit memperhatikan Bunda kandungnya gitu, supaya bekerja sama dengan Bunda kandung. Tentunya dilanjutkan, Bu? Iya, dilanjutkan. Siapa dilanjutkan, Bu? Pak Bupati. Oh, Bupatinya. Pak Bupati, ya. Ya. Oke. Perhatian kepada bangsanya, kepada lansianya, perhatian dan juga lansia, ya. Kalau homestay kampung adat itu kan rumah gadang yang kami jadikan homestay, Pak, tahun 2007 balik. Mulai operasional. Itu awal, Pak, awal. Operasionalnya 2008 balik. Operasional 2008 balik. Mulai berkembangnya di tahun berapa? Kebetulan Kepatangko, maklum lah, Pak, 2020 kita kena COVID kan. Nah, itu agak istilahnya 2008 balik itu lah mulai berkembang, Pak. 2020 kita ibarat mati suri karena COVID kan. Alhamdulillah awal 2022 sampai kini, sampai ke pemimpinan Pak Beni, itu tingkat hunian homestay kami per bulan itu ada sekitar 50% dari sampai puluh rumah gadang, dari sampai puluh rumah gadang yang kami jadikan homestay. Itu rata-rata wisata atau ada yang wisata? Jadi, Bu, masa kepemimpinan Pak Beni, Bu, artinya dalam waktu singkat, Bu, homestay ini jauh berkembang, ya, Bu, ya? Cukup, Pak. Cukup berkembang, Pak, apalagi dengan di pembangunan dulu kami kan masalahnya agak apa tuh, Pak, agak riskan jauh tamu masalah parkir karena jalan ketek kan. Alhamdulillah kini termasuk kepemimpin Pak Beni ada pelebaran jalan, bisa itu kendaraan roda 4 atau roda 6 ala bisa parkir timba balik gitu sekir kanan jalan kami kan. Nah, itu harapan kami kamu punya, Pak. Dulu kan Pak Beni punya misi dan misi menjadikan kampung adat Negari Sejunjung sebagai lorong waktunya Minangkabau. Nah, jadi kami minta, Pak, untuk selanjutnya apa yang diucapkan Pak itu untuk tahun kepemimpinan apa yang dilanjutkan, kami yang minta. Soalnya di perkampungan adat itu boleh jadi kita balikin ke Minangkabau tempo dulu dengan tata cara pengelolaan jalan lingkar, Pak. Jadi khusus di dalam kampung itu memang kami minta ada dua kendaraan bermotor gitu. Jadi kendaraan bermotor jalan lingkar di pinggiran perkampungan adat. Nah, jadi kan walaupun dalam waktu yang sangat singkat, Pak Bupati telah menorehkan, Bu. Apa harapan Ibu, Bu? Putra Bupati kamu calon malah, Bu? Harapan yang pertama tentu visi dan misi Pak itu sesuai yang terimplementasi lah apanya sampai kini untuk 5 tahun ke depannya. Dan yang kedua, program itu, Pak, yang untuk kampung adat itu lorong waktunya Minangkabau, seakan-akan perkampungan adat itu dijadikan contoh kehidupan nenek moyang kita tempo dulu tanpa awak melek teknologi, Pak. Apa-apa yang ditinggalan nenek moyang kita dulu kita implementasikan di perkampungan adat. Nah, itulah makanya, Pak, fungsi jalan lingkar tadi. Jadi kami mohon ke Pak Beni, ya. Dilanjutkan. Berarti dilanjutkan. Dilanjutkan. Ya? Pak Bupati Beni oke untuk kampung adat Sejunjung. Untuk produk yang kebetulan saya pelaku UMKM dari aircraft rajut, terajut kan. Cuman semua UMKM di Sejunjung, di Kabupaten Sejunjung, setiap ada kegiatan diikut sertakan, kayak dibikin bazar gitu. UMKM semasa Pak Beni cukup bagus. Sampai cuman, sekarang, Bu, dari memulai usahanya dari tahun berapa? Dari tahun 2017. Masih sama Ibu yang lama. Jadi sampai sekarang itu produk Ibu sendiri ada nggak dipromosikan oleh pemerintah daerah? Apakah dijadikan untuk oleh-oleh untuk tamu-tamu daerah atau gimana? Ada nggak? Banyak sekali. Kalau untuk kegiatan untuk tamu-tamu yang datang, UMKM semua diambil. Ya, dibeli. Terus untuk di kegiatan di luar juga diambilkan di sini. Ada semenjak sama Ibu Dekra Nasda yang baru, sama Ibu Riri, kita dibikinnya galeri di Muaro. Ada galeri Dekra Nasda ada. Selalu diundang ya setiap tamu pemerintah. Kait dengan kembalinya Pak Beni mencalon, Bu. Kira-kira apa nih harapan, Bu? Harapannya buat Pak Beni kalau naik lagi, UMKM lebih diperhatikan lagi, terus minta pelatihan lebih,
pelatihan ya buat inovasi produk-produk kami gitu kan. Terus pemasarannya lebih, tidak hanya di dalam negeri, maunya keluar negeri. Lanjutkan. Lanjutkan. Ferry ya Pak Ferry. Bang Ferry Ketua Pemuda Nagari. Bang, dalam selama abang menjabat sebagai Ketua Pemuda, untuk dari program pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk kegiatan pemuda apa perlu ya mungkin? Mungkin untuk kegiatan-kegiatan pemuda yang sifatnya pembangunan itu pernah ikuti di tingkat kabupaten. Kebetulan awal sendiri kan di kabupaten itu merupakan pembina paskibraka juga. Nah, jadi setiap tahunnya peningkatan itu pasti ada kan. Nah, saat pemerintahan Pak Beni coba dan ikut serta dalam setiap program kegiatan yang berada di perkembangan itu sendiri. Termasuklah kepada mendapatkan juga ada calisata dari Kemenparekraf dan itu kita terlepas dari generasi muda. Namanya pemuda itu di Nagari tentu sebagai paripaga Nagari. Iya. Terkait tadi ketua menyampaikan bahwasanya Ambo dulu tidak mendukung Pak Bupati kalau akini Pak Bupati kau ikut pencalonan beliau ya. Apa sikap Pak Ketua? Kalau kini awak selaku pribadi awak sendiri dan selaku Ketua Pemuda Nagari berharap beliau melanjutkan dan akan melakukan terobosan-terobosan kedepannya kalau beliau terpilih nanti. Khususnya di program-program kegiatan generasi muda, apalagi di Nagari sendiri yang dekat dengan perkampungan adat, pemuda merupakan paripaga Nagari, menjadi ujung tombak setiap kegiatan-kegiatan yang ada di Nagari sendiri. Nah, kami berharap dari generasi muda beliau mensupport setiap kegiatan-kegiatan. Berarti untuk besok ini oke.